Achiever kami berikutnya, inilah videonya. Sejak menghadirkan layanan seluler mulai tahun 90-an, provider yang satu ini semakin dipercaya masyarakat karena memiliki layanan yang luas dan merata. Pelanggan setianya dapat dilihat dari 2,6 juta pengikut halaman Facebook dan 178 ribu followers Instagram. Penggemarnya juga dapat dilihat dari 1 miliar lebih penonton video di channel YouTube officialnya. Menawarkan beragam keunggulan lainnya, seperti kuota internet yang dapat diakumulasi, membuat provider yang satu ini semakin digemari. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Digital Public Relations Award 2022 untuk kategori provider telekomunikasi Indosat Ooredoo. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Eni Nur Ifati selaku VP Head External Communication Ooredoo. Kami persilakan Ibu untuk dapat memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, atas nama manajemen saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Trust & Co Indonesia dan juga kepada infobrand.id atas apresiasi yang telah diberikan atas inisiatif digital kami. Tentu saja pertama penghargaan ini menjadi cermin bagi kami karena Indosat Ooredoo Hutchinson merupakan salah satu pusat dari teknologi digital di Indonesia, sehingga ini menjadi cermin bagi kami sudah sejauh mana kami telah melaksanakan visi kami untuk turut mengakselerasi digital transformasi digital di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentu saja penghargaan ini akan semakin mendorong kami untuk dapat mengoptimalkan penggunaan tools digital dalam berkomunikasi di fungsi corporate communications, khususnya terutama pada saat kondisi saat ini ketika kami baru saja menyelesaikan proses merger bersama dengan Hutchinson 3 Indonesia. Sebagai informasi bahwa saat ini kami sangat heavy sekali menggunakan tools digital untuk mengkomunikasikan hasil dari merger perusahaan kami. Nama kami sekarang berubah menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson. Kemudian kami juga memiliki logo atau identitas korporat yang baru. Kemudian kami juga sudah memiliki visi dan misi yang terbaru. Dan tentu saja kami juga harus mengedukasi dan mengkomunikasikan kepada seluruh masyarakat mengenai apa manfaat dari merger ini, bagaimana bisa membantu lebih baik lagi kepada masyarakat Indonesia baik dari sisi layanan maupun dari inisiatif sosial yang lainnya, sehingga ini juga akan membantu mempercepat proses transformasi digital di Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus juga mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dari penghargaan ini. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat. Saya ucapkan selamat untuk Indosat Ooredoo telah meraih penghargaan Top Digital Public Relation Award pada tahun ini, tahun 2022. Juga saya ucapkan terima kasih buat Ibu Eni Nur Ifati yang telah menerima penghargaan ini selaku VP Head of External Communication dari Indosat Ooredoo. Semoga penghargaan ini terus meningkatkan transformasi digitalnya dan juga melakukan komunikasi secara kontinu baik melalui social media maupun media digital. Juga saya ucapkan selamat atas merger yang sudah dilakukan sehingga menjadi Indosat Ooredoo Hutchinson. Hutchinson ya Bu ya. Saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan hasil mergernya akan meningkatkan layanan dari Indosat Ooredoo ke depan dan juga masyarakat semakin mendapatkan manfaat dari hasil merger ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat, salam sehat untuk kita semua. Baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu? Dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Ibu.